Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang makeover kamar mandi yang kami dengan tema hitam putih ala millennials. Kamar mandinya seperti ini, dengan dinding dan toilet sudah kusam, serta dengan noda lantai yang sulit dihilangkan. Akan kami makeover menjadi kamar mandi yang indah dan segar seperti ini. Keren kan? Dimulai dari pemasangan exhaust fan supaya hawa panas cepat keluar dan sirkulasi udara menjadi lebih segar. Kemudian pengecatan dinding dengan cat epoksi berwarna putih. Cat epoksi yang kami pakai adalah cat khusus untuk pengecatan lantai. Dengan kelebihan, lantai menjadi lebih terang dan tahan air. Setelah itu membuat motif di lantai dengan dasar berwarna abu-abu dan motif berwarna hitam putih. Dilapisi dengan warna clear supaya lebih glossy dan tidak mudah kotor. Setelah itu, pengecatan kloset dengan metode spray. Cat epoksi lantai juga biasa dipakai untuk bangunan umum, seperti restoran, bandara, pabrik, dan lain-lain, yang ingin menjaga agar lantai terlihat bersih. Dilanjutkan dengan penggantian pintu PVC berwarna putih. Jadinya seperti ini. Kamar mandi menjadi lebih indah dan segar. Seperti kamar mandi baru. Dilengkapi dengan lampu emergensi yang dapat dihidupkan saat mati lampu. Kamar mandi ini juga kami buatkan tombol emergensi. Buzzer akan mengeluarkan suara jika terjadi sesuatu di kamar mandi. Demikian makeover kali ini. Semoga bermanfaat. Makeover ini disponsori oleh Om dan Tante kami yang tinggal jauh di Saudi sana. Semoga Allah memberi keberkahan kepada mereka sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.